Dina raraga ngokolakeun geta kumpulan musibah di Kota Bandung anu leuwih hade gembleng Eces Tur Walatra, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana atau Diskar PB Kota Bandung nyarungsum rarancang ngungkulan musibah. PLT Kepala Diskar PB Kota Bandung miharep masyarakat ilubiung ngungkulan musibah. Kota Bandung diwewogan ku genep potensi musibah nyaeta caah, tanah urug, lini, hidrometeorologi, kahuruan, sarta gunung api. Liantik itu jenglengan sesar Lembang, sesar Cimandiri, sarta zona subduksi di basisir kidul Pulau Jawa, ngabalukarkeun Kota Bandung rawan katarajang lini. Kukituna butuh rarancangan ujinek lebah ngokolakeun prak-prakan ngungkulan musibah di Kota Bandung. PLT Kepala Diskar PB Kota Bandung Gun-Gun Sumaryana ngebrehkeun eta rarancang teh bakal dipernahkeun di sababaraha leuweuk anu dierong bakal katarjang musibah sarta pihak mana wae anu kudu ilubiung ngungkulan eta musibah. Jadi memang teman-teman juga di Diskar PB khususnya di bidang penanggulangan bencana kita sedang menyusun rencana penanggulangan bencana. Jadi memang nanti ini terkait dengan tadi potensi-potensi bencana apa saja yang kira-kira akan muncul di Kota Bandung. Dan apabila itu terjadi, siapa saja yang harus terlibat menangani hal tersebut. Tadi disampaikan, tidak hanya pemerintah Kota Bandung, tetapi relawan, partisipasi masyarakat, usahawan juga memang harus terlibat dalam penanganan bencana di Kota Bandung. Jadi nanti juga bisa terlihat harus di titik mana kita ada titik kumpul, jalur evakuasi, dan hal-hal lain sesuai dengan bencana yang terjadi. Rarancang ngungkulan musibah mangrupa amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ngeunaan ngungkulan bencana. Ari ngeunaan tata laksana nyarungsum rarancang ngungkulan musibah keur pamarentah sarta pamarentah daerah diatur dina peraturan pamarentah Nomor 21 Tahun 2008 ngeunaan prak-prakan pedoman nyarungsum rarancang ngungkulan bencana daerah. Samalah prak-prakan nyarungsum rarancang ngungkulan musibah mangrupa salah sahiji pangladen dasar sub urusan bencana bidang pangladen nyinglar turta kasiapsiagaan kana bencana kawas anu diatur dina peraturan dalam negeri 101 tahun 2018 ngeunaan standar teknis pangladen dasar dina standar minimal sub urusan bencana daerah kabupaten tur kota. Budi Hartati, Yuwana Kurniawan, Bandung TV.